Hai, halo teman-teman, bertemu lagi di channel aku, Odong Channel. Hai, it's me, Odong Channel. Thanks for your support to Odong Channel, for like, share, comment, and subscribe to all of Odong Channel videos. So, apa yang aku ingin buat tentang video saya kali ini, before we make my video, saya mau menyapa teman-teman di Indonesia. Hello Indonesia supporters Odong Channel, saya sangat-sangat bangga dengan kamu. Kebanyakan supporter Odong Channel 2020 ataupun 2021 is majority from Indonesia. Hello, hi Indonesian people, loves you all. Oke, kita lanjut di video kita kali ini. So, aku lagi di bilik aku sekarang. Aku ini tengah lihat di atas, di sini bagian cermin saya. Hujan lagi tidak putus-putus turun. So, pagi hari ini di video saya, aku lagi dalam bahasa Indonesianya, sebab aku jadi proud banget dengan orang-orang Indonesia. Ada pun kurang punya support to Odong Channel lah, so big. So, tidak salah kalau saya bercakap dalam bahasa Indonesia. Hello semuanya. Halo semua yang menonton video Odong Channel. Semua di kampung sekarang guys, di tempat mana-mana sekarang hujan, ya hujan renyai-renyai, dan aku lagi duduk tersandar dekat bilik dinding sini, dalam bilik tersandar di sini tepi jendela dinding ini. Saya lagi mau buat video tentang hari ini. Saya sangat happy sebab saya nampak hujan turun. So, kita cuma bercerita tentang keadaan sekarang. Lagi-lagi terima kasih dengan seperti semuanya daripada Indonesia, Sabah, Malaysia. Hello. Sekarang nih saya tidak tahu mau buat video apa, tapi yang pasti aku lagi mau menikmati di suara hujan turun dari luar guys. Then let's we see together hujan turun. Lagi batuk guys. Sini di mana-mana, mungkin bukan saya saja orang yang batuk. Saya tahu ramai lagi orang di luar sana yang keadaannya seperti saya, dia batuk, susah bernafas. Oke, jom kita tengok hujan turun di luar sana. Sini atas cermin saya. Oke, teman-teman. Oke, saya sekarang tengah berdiri di depan cermin bilik saya, dan kita sedang melihat ini air menitis di bagian bawah sini. Nih, hari itu saya dah buat short video, saya buat seperti ini. Dan di bawah sana juga, bawah sana kelihatan itu air, dia ada nih, ada yang dalam di sana, sebab air ini jatuh dia selalu di sana. Dan ini merupakan panemadian mangga, sudah pasti sudah itu, saya tidak kenal sudah daun dia. I'm not sure this one is mango tree or satu jenis yang kami panggil bundu. Tidak pasti, tapi mungkin inilah sejenis mangga wangi. Mungkin saya tidak sadar bila mana saya makan dan saya buang di sini dekat cermin saya di sini. Ini saya pikir dia tidak menjadi, sebab sejak
tumbuh ini dari kecil. Sejak dia tumbuh, dia sudah akarnya terbiasa dengan hujan yang kuat ini, titisan air yang kuat ini di sini. Dan tengoklah, ini titisan air menjadi dalam di bagian sana, di bagian akar dia. Dan itu yang membuat saya pelik, dia tetap tumbuh dengan subur. Dan tengoklah daun-daun dia, oke, dia sangat-sangat subur, guys. Oke, kita boleh nampak hujan yang jatuh di bahagian akar dia. Kita boleh nampak di sana. Oke, ini air hujan yang mengganggu akar dia di sana. Setiap kali ada hujan, tidak menyebabkan dia, tidak membuatkan dia mati ataupun apa dia atau apa nama yang lain, tidak menyebabkan pokoknya mati, tapi dia malah tumbuh subur seperti ini. Kita boleh nampak di sini, guys. Dan kita juga boleh lihat di sini, ini ada bunga mama saya yang ini tuh, pas tuh ada bunga markisa. Ini adalah bunga markisa kayak di depan rumah, di depan bilik saya nih, guys. Oke, kita tidak tahu mau buat video apa sebab ini musim hujan, susah mau keluar pergi mana-mana. So I hope you to enjoy for watching my video, guys. I hope you to tidak bosan untuk menonton video saya yang apa saja. Thank you so much. And selalu juga ambil gambar tentang markisa ini markisa ini, dia masih ada lagi buah di atas ini. Oke, ada bunga-bunga yang cantik di bahagian yang semak ini, guys. Ada bunga-bunga cantik yang tersembunyi di dalam dia. Dan dulu saya sudah buat video, saya telah menunjukkan dengan kamu tentang bunga cantik yang tersembunyi di dalam semak-semak ini. Dan hari itu juga saya ada mengambil gambar apa namanya itu, gambar tentang bunga ini. Oke, bunga ini. Oke, tentang bunga yang ini nih. Terusnya banyak lagi yang lain, guys. Cantik kok pemandangan sekarang musim hujan. So just that views masa hujan ini di sini bahagian bilik saya, guys. Dan then I want to invite you all, we going outside there, then we see how about that. Oke, okay. Ini adalah pintu modern, just like this. Nama mak. Dan hi guys. Oke, okay, saya tengah berada di luar rumah saya, guys. Pemandangan yang menghijau di sini disebabkan kena hujan. Barang tumbuhan ini sangat-sangat sehat, guys. Nah, semua basah. Tanah pun jadi seperti ini. Tumbuhan pun dia jadi seperti ini. Nah, itu yang bagian sana dia sangat-sangat licin ini, guys, di bagian sini. So, kena hati-hatilah kalau jalan. So ini adalah getah sedikit getah di sini. Dan ini seperti biasa arus elektrik. Hari itu saya juga ada buat video tentang hari itu saya sarapan pagi di kaki lima sini, dan saya nampak saya dengar dan nampak burung banyak di bagian sini. Sebab di sini masih banyak tumbuhan dan bunyi burung itu cemer-cemer, guys. Sekarang pun ada bunyi burung, cuma dia tidak seperti yang dulu sebab mungkin mereka kesejukan. So this is just our video today, guys. Then this is my mother. Guys, can you see cantiknya? Cantik ini warna daun ini. Nah, kena hujan cantik. Dia selalu cantik, tapi lain lagi cantik dia kalau kena hujan. Dia jadi seperti ini. Dia nampak sangat-sangat kuat. And have
beautiful flower over there. Ini juga saya pernah buat video tentang bunga ini, terdapat di sekitar halaman rumah bahagian sisi rumah saya, guys. Dan ini bunga kalau kita tengok dari dekat sangat-sangat cantik. Dia punya warna ada mix color pink and color red. And this is my mom called a Christmas tree flower, white and pink mixed color. Tapi saya panggil dia apa nama tuh? But I always call this flower this a flower tree is merak flower, burung merak tuh. Sebab betul kalau masanya dia apa ada bunga pada musim panas yang kembang botol itu cantik botol macam ekor merak guys. Dan I want to show you too. Okay, kamu nampak di bahagian sini. Okay, kalau kamu kalau teman-teman nampak ini okay, itu adalah pokok getah. Yeay, pokok getah kita yang bertukar daun sudah kena hujan. So sekarang saya sangat sangat gembira. Sebab kenapa? Oke, ini hujan itu adalah hujan berkat, guys. Sekarang ini pokok getah yang bertukar daun kena hujan. So sekarang dia sudah banyak dia punya daun di sini, guys. Uhuh, sekejap lagi kita boleh menoreh. And this is my mother lemon tree. And this is our apa nama dia itu? Tiba-tiba saya lupa tentang ini pula. Padahal lama sudah di sini. Padang, kamu tahu guys, in Dusun language, ini tarap dalam pokok tarap dalam bahasa Dusun Kimaragang, my language original Dusun Kimaragang, madang, M-A-D-A-N-G, madang. Sekarang tiada buah guys. Tunggu dulu berbuah. Dan begitulah dia guys. So ini adalah sidayan orang kampung guys. Hey, I really thank you so much for you all for support Odong channel, to like, share, comment and subscribe to all of Odong channel videos. Okay, finish already our video in this video. I'm sorry because my video always like a flower. Example like this video, I make just like this video. I'm so sorry guys, but I really appreciate all of your comment, like, share and subscribe to Odong channel videos. Thank you so much for all your visit and your time for always waiting for Odong channel every new videos. Thank you, bye bye.